Bupati dan Wakil Bupati terpilih Haji Ade Yasin dan Haji Iwan Setiawan meresmikan jembatan Cisampai Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Jawa Barat. Peresmian yang dilakukan langsung oleh Bupati tersebut ditandai dengan pengguntingan pita. Masyarakat Desa Tugu Selatan tentu merasa senang. Akhirnya jembatan yang selama ini mengalami kerusakan dan berlubang dapat digunakan kembali. Haji Apip Lukman selaku kepala desa juga mengucapkan banyak terima kasih atas peresmian yang dilakukan oleh bupati tersebut. Ia berharap dengan selesainya pembangunan jembatan penghubung tersebut, mobilitas dan aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan lancar, sehingga mampu mendongkrak perekonomian masyarakat. Untuk kami secara ajaibnya juga kepala desa dan masyarakat merasa bahagia ya, bupati terpilih dan pilihan kita dan disebabkan oleh bupati kita itu sangat bahagianya. Ya tinggal kita jalan tadi Bapak Bupati dan Ibu Bupati untuk memikirkan kita jalan juga tanpa selesai. Maka ke depannya untuk jalan itu akan lebih bagus lagi. Dari Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Tim Palapati Pinyus melaporkan.